بسم الله الرحمن الرحيم. Nama beliau ada lima. Nama Nabi SAW ada lima. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Li khamsu asma, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku memiliki lima buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad, dan dua-duanya berarti terpuji. Sebagaimana kalau kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan perlu anda ketahui, nama Muhammad dan Ahmad ini sebelum baginda Nabi SAW tidak ada yang menggunakan di jazirah Arab. Belum pernah ada orang Arab yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kisahnya adalah Abdul Muttalib bersama beberapa temannya mendatangi negeri Syam sebelum lahirnya Nabi SAW, dan kemudian bertemu dengan beberapa pendeta Nasrani yang bertanya dari kafilah Abdul Muttalib, kalian dari mana? Abdul Muttalib mengatakan, kami dari jazirah Arab. Tepatnya dari wilayah kota mana? Waktu itu dikatakan pedesaan mana, karena Mekah sangat kecil pada saat itu. Mereka katakan sebuah desa bernama Mekah. Maka tiba-tiba Abdul Muttalib dan teman-temannya kaget pada saat pendeta Nasrani ini mengatakan, akan keluar dari desa kalian nanti itu, kalau bahasa kita juga sekarang dikatakan kota kalian itu, Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Maka Abdul Muttalib mengatakan, dari mana engkau mengetahui itu? Kata pendeta tadi, kami temukan dalam Taurat dan Injil namanya tertulis. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya nama Muhammad dan Ahmad ini didapatkan memang sudah dinukil dalam dalam Taurat dan Injil sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengenal betul nama itu. Beliau mengatakan juga, wa ana mahi alladhi yamhullahu biya syirk. Mahi artinya penghapus, dan beliau merincikan maksudnya adalah menghapus kemusyrikan dengan diutusnya Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, wa ana hashir alladhi yuhsyarun nasu baina yaday, dan aku adalah hashir yang akan dibangkitkan manusia setelah aku dibangkitkan. Karena hashir artinya orang yang dibangkitkan. Dan yang terakhir, yang kelima, beliau mengatakan, wa ana aqib, dan saya aqib alladhi la nabiyya ba'di, saya akib yang berarti tidak ada nabi lagi setelahku. Ini lima buah nama baginda Nabi SAW yang umumnya banyak muslimin ketahui, cuma yang dua pertama Muhammad dan Ahmad. Ini juga sekaligus membantah teman-teman sekalian sebagian statement di antara muslimin sendiri. Mereka mengatakan, kami tidak mengenal nama Ahmad untuk nama Nabi Muhammad SAW. Jelas hadis tadi riwayat Muslim menjelaskan beliau memiliki juga nama Ahmad. Dan dalam Al-Quran, Isa AS mengatakan dalam surah, salah satu surah Al-Quran, surah Sad, yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, inni rasulullahi ilaikum musaddikan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Ayah. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian, dan aku membawa dan membenarkan kitab Taurat serta membawa berita gembira, akan datang nabi setelahku bernama Ahmad. Berarti ini memang bagian daripada nama Nabi SAW. Hanya saja beliau lebih dikenal dengan nama Muhammad karena memang Al-Quran menamakan kalimat itu atau nama ini. Sebagaimana kita tahu ada surah Muhammad dalam Al-Quran, memang diberikan nama Muhammad. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW kalau menyebutkan Tuhanku berkata, wahai Muhammad, wahai Muhammad, maka lebih dominan digunakan nama Muhammad alaihi salatu wassalam.